Oke, kembali lagi ke channel saya, Eko Utomo. Saya akan mau menerangkan membuat voice string. Gimana cara membuat string BK5 polosan tanpa modul. Oke, saya beritahu caranya. Ini ada string vokal, klik, kemudian keluar string 1 dan seterusnya. Ini ada beberapa voice, Anda suka yang mana terserah selera, dan saya coba pakai string coba ya, oktav dulu, coba suaranya gimana. Coba ini mentahannya ya, soalnya ini belum di lower atau di ops 2 dan ops 1. Oke, nanti bisa ditambah pakai lower, pakai ops 2, kan ini 1, ini kan 1, ditambah bisa didouble-double bisa. Saya beri contoh satu dulu. Kalau sudah video berikutnya pakai lower dan 2. Kalau lower ini di sini saya sudah beri garis. Ini buat contoh bass, contohnya bass. Ini di sini piano atau kalimba, atau di sini piano. Ini pakai lower dan pakai op 1. Kalau dua ini tambah, contohnya itu string ditambah choir. Nah, bisa di sini lower pakai apa bisa, atau pakai setel gitu. Oke, lanjut, saya akan rangkan membuat voice yang sangat mudah. Ini sudah saya pilih oktav string 1. Nah, kemudian saya akses dan saya menu, klik menu ini. Oke. Pilih perform edit. Enter. Dan enter lagi. Nah, di sini op 1 dan op 2 lower, nah, kan ada 3. Op 1 mau minta volume berapa terserah Anda selera, nah, ya. Reverb-nya mau ditambah atau dikurangin, cara saya coba reverb-nya saya coba tambahin ya. Saya pakai 60. Ini masih seperti tadi suaranya. Saya samakan coba. Oke, 60. Ini kalau pepon itu suaranya, kalau pepon tambah ke sini, kalau kurang ke sini. Contohnya ke sini, yang dimaksud ke sini itunya suaranya di sini pepon per min berapa, kalau di sini main berapa, eta plus berapa. Oke, lanjut, saya akan mengedit ya. Enter. Dibantu lagi, ini berapa.
agak agak halus. Oke, G-nya berapa nih? Terus saya pilih ini ke 8 coba ya. Ini pilih 8. Kalau tambah low, tambah bass. Ini sudah cukup. Ini selera, contoh. Mau buat Anda yang gimana terserah. Terus saya enter kembali. Jangan lupa ini di off, di on kan dulu ya. Ini oktav berapa atau kosong. Udah. Saya normalkan dulu. Metronom poli contoh ya, kalau mono tuh bersendat-sendat pakai poli aja. Ini terserah Anda mau tambahin attack-nya. Seperti harus suara hantu. Kalau semakin banyak semakin lama. Nah, contoh kalau semakin berkurang cepat keras, mending saya tambah 10 aja. Oke, sudah. Ini selernya apa terserah. Ini sudah saya bikin. Cara menyimpannya. Oke. Terus fret. Di fret ya. Kasih nama string halus. Ini ada namanya nih. String halus. Kalau lebih jelas ini 2 3 4 5 sampai 9. S itu nomor 7, T 8, R itu 7, I 4. Kalau mau delete, klik lower nih. Oke, geser 94. Ini digesernya itu pakai browser ya. Kursornya bisa digeser-geser, terus kalau dihapus pakai lower. Spasi halus. 4 singkat aja L S. Kalau sesudah kita buat dulu. Tercantum fret.
Kalau mau mencarinya, kembali kembali terus. Dan kita mau cari string ini, kita harus kan sudah berhasil dan menyimpan, mau ngeluarin, klik list. List my list 1. Mau nambah berapa sampai 100 bisa. Kan mau 01, mau 100 kan bisa. Contoh.